Oke, dan sekarang ini pemirsa, autoclass sudah saya tutup ya. Kita kunci rapat supaya uap panasnya nanti tidak keluar ya. Dan apinya juga sudah kita nyalakan ini. Ini bahan bakarnya menggunakan gas LPG ya. Kompornya kompor rakitan sendiri ya, khusus untuk penyetiman media bibit jamur. Oke, untuk lama sterilisasi ya, di sini proses sterilisasi kita main di suhu 120 derajat ya. Ini adalah termometer pengukur suhunya. Jadi nanti media bibit ini kita sterilisasi di suhu 120 derajat. Terus untuk tekanan uap panasnya nanti kisaran 1,5 sampai 2 bar ya. Dan kita tahan selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Oke, kita tinggal tunggu sampai proses sterilisasinya ini selesai ya. Kita tunggu nanti sambil ngopi-ngopi. Kalau nanti sudah selesai baru kita keluarkan media bibit ini dan ditunggu sampai suhunya kembali normal atau tidak panas lagi, baru setelah itu nanti kita lanjut ke proses inokulasi. Oke, terima kasih. Pokoknya simak terus videonya ya, untuk teman-teman yang ingin membuat bibit jamur bisa disimak video-video saya ya. Saya akan memberikan video tentang cara atau proses pembuatan bibit-bibit jamur ya. Terima kasih.